Taib hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Setelah terjadinya kasus Husain ini, terbunuhnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu, maka muncullah di zaman sekarang orang-orang Syiah yang mereka kemudian merayakan setiap 10 Muharram dengan memukul-mukul tubuh mereka. Kata mereka, mereka ingin merasakan bagaimana penderitaan Husain tatkala disayat-sayat oleh banyak orang. Dan tatkala itu mereka katakan juga mereka ingin tahu bagaimana rasa hausnya Husain tatkala dia sedang tersiksa. Ya, tentunya ini tidak dibenarkan. Kita semua sedih dengan wafatnya Al-Husain, cucu Nabi SAW, dia dibunuh dengan kezaliman. Tapi bukan begitu cara kita mengungkapkan kesedihan kita. Kata Nabi SAW, Raisa minna man darabal khududa wa syakol juyuba wa da'a bida'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami, seorang terkena musibah, lantas merobek-robek bajunya, kemudian menampar-nampar pipinya. Ini bukan dari, ini berarti orang tidak menerima apa? Menerima takdir. Sedih boleh, nangis boleh. Tapi pada sampai tingkatan merobek baju, mengulurkan wajah, apalagi sampai mengulurkan pedang di kepalanya, sampai berdarah, mengulurkan rantai. Ini semua menunjukkan ketidaksabaran. Ini tidak menunjukkan sikap protes terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah meninggal orang-orang lebih hebat daripada Husain. Ya? Rasulullah SAW meninggal. Sedih. Orang hari yang paling menyedihkan wafatnya Nabi SAW. Telah meninggal Umar bin Khattab, ditikam. Ya. Telah meninggal Uthman, dibunuh, ditikam. Ali bin Abi Thalib ditikam di kepalanya. Namun tidak ada yang merayakan hari kematian siapa? Ali bin Abi Thalib. Orang-orang itu lebih hebat daripada Husain. Hasan kakaknya Ali lebih hebat daripada Husain. Itu pun tidak ada orang merayakan ya, kematian Hasan. Adapun kata mereka, kami ingin merasakan bagaimana pedihnya Husain waktu disayat oleh pedang. Ya, kita bilang, sudah kalau gitu, pas rayakan pula hari kematian Hasan. Makan racun sedikit biar tahu bagaimana orang kalau diracuni. Ya. Ya benar seperti itu. Ya. Bukankah Hasan meninggal diracun? Ya, kalau ente ingin merayakan, mana lebih mulia, Hasan atau Husain? Lebih mulia Hasan. Ya, kalau orang ingin merayakan kematian Hasan, ya udah makan racun sedikit-sedikit ya. Biar tahu bagaimana orang diracun. Ya, ini semua tidak benar. Dan gara-gara kejadian ini juga, mereka akhirnya menjadikan Karbala sebagai tanah suci yang paling mulia. Kenapa? Karena Husain meninggal di kota Karbala. Sehingga mereka mengatakan barang siapa yang menjenguk, menziarahi kuburan Husain sama dengan 20 haji atau 20 umrah. Ngawur ya. Terus mereka mengatakan Karbala tanah haram. Tanah haram lebih luas daripada tanah haram Mekah. Kata mereka kalau bukan karena Karbala, Mekah enggak ada nilainya. Mekah itu bernilai gara-gara apa? Karbala. Ngawur mereka itu. Ya. Ngawur ya. Mereka sehingga lebih afdol ke Karbala daripada haji dan umrah. Ini keyakinan mereka. Ini adalah tidak benar, ya, tidak benar.